Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Yasmin Arinah. Teman-teman semua, kali ini saya mau berbagi pengalaman. Ini cara mengganti stop lamp atau lampu rem yang mati. Ini punya Xenia, Avanza. Sama ya. Coba direm. Ini yang nyala cuma kanan, yang kiri mati ya. Banyak teman-teman yang mungkin belum paham ya cara membukanya. Oke, langsung saja sekarang akan saya buka. Pertama kita buka bagasi dulu ya. Oke. Ini di sini teman-teman akan menemukan dua buah spoon baut. Ya. Lepas-lepas. Nah, ini. Nanti kita akan buka dulu. Kita buka dulu dengan menggunakan kunci 10 ya. Orang tengah dulu. Oke ya, ini pengunci itu ada 3. 1 di sini, 2 dan di samping ini ada 3. Berarti 1 2 3. Berarti kita tarik mundur dulu. Terus yang agak sulit di sini ya. Oke, kita gunakan tongkel bisa. Oke, kemudian tinggal satu yang sini ya. Kita tinggal tarik ini ya. Nah, ini penguncinya. Oke, ini ya. Setelah terlepas, kita buka ini. Kita putar ke kiri. Ih, kosong ternyata teman-teman. Ya, putus ya. Ini udah bergetar. Oke, kan kita ganti saja. Oke, setelah diganti ini, coba akan saya injak rem. Nah, ini nyala ya, udah normal ya. Ini bagian kanan, ini bagian kiri. Lepas. Coba cara masangnya gini ya. Masukkan ada knob. Nah, itu harus pas dulu ya. Kemudian kita putar ke arah kanan. Nah, saya ulangi. Lepas. Pastikan sudah terkunci ya. Oke. Ini penguncinya ya. Ini yang bagian bawah. Ini nanti dimasukkan saja dulu. Ada 1, 2. Paling atas. Dan nah ini. Sama bawah yang tengah. Nah, ini ya. 1, 2, 3. Oke, sekarang akan saya pasang sedikit ini ya, dari belakang. Nanti didorong paling bawah, ditekan agak seret. Paskan dulu. Nah, ini ya, udah. Oke teman-teman, setelah terpasang semua, sekarang akan saya coba nyalakan lampu rem, injak rem. Nah, ini udah nyala semua. Oke, sekian dulu teman-teman tutorial kali ini. Semoga bermanfaat walaupun sepele. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Yasmin Arinah.